Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fighting Lensius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih Instagramnya dari salah satu sahabat dari Ayu Ting Ting dahulu ya, yang katanya dulu sempat dekat bahkan sudah seperti saudara. Kita doakan nih semoga kedepannya bisa dekat lagi ya, dan bisa bersilaturahmi lagi nih seperti semula. Dilansir dari akun Instagram Wisnu Aji Official membagikan video TikTok bersama Ayu Ting Ting. Di sini Wisnu Aji Official, 3 hari ini kamu terus-terusan ada di mimpi aku. Mon, I miss you so much. Sehat selalu ya. There Shiva Shiva, Aliancer Keishara, Krishna Fahrezi. Wah, ada yang kangen ternyata sama Ayu Ting Ting. Katanya sudah 3 hari ini mimpi terus sama Neng Ayu. Didoakan semoga selalu sehat Neng Ayunya ya. Dari postingan tersebut banyak sekali komentar berdatangan nih. Kanu yang terbaik, love you. Makasih sayangku. Wisnu Aji langsung menjawab ya. Amin ya Robbal Alamin. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih Atul Cam. Kemudian juga dari Mimin 942, sehat terus ke Anu dan ke Ayu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, rindu kalian berdua sama-sama. Tulis Tifah 28 di akun Instagram. Kemudian dari Kartika, kalau kangen kenapa tidak temui aja wis ke rumah Depok. Sehabis brownies kan pasti pulang ke rumah. Kangen kalian lucu-lucuan. Hani, kan bisa silaturahmi ke rumahnya. Tulis Honey Suhendi. Kemudian juga dari Tatik, sesuatu yang baik insya Allah selalu dimudahkan. Wisnu Aji Official. Dan juga di sini dari Ella Sayang Umi, kangen sama kalian, semoga bisa silaturahmi lagi kayak dulu. Revo from Wisnu Aji, 3 hari ini kamu terus-terusan ada di mimpi aku. Mohon I miss you so much. Sehat-sehat ya Ayu Ting Ting. Kemudian di sini juga Wisnu Aji membuat status nih saat Ayu ulang tahun. Happy birthday, semoga makin happy ya Mona, ibu mom, ayah, kiss. Tulis Wisnu Aji Official di akun Instagramnya. Sepertinya Wisnu memang benar-benar kangen nih dengan Ayu Ting Ting. Ada beberapa video dan foto kenangan Wisnu bersama Ayu Ting Ting yang selalu dia bagikan. Ada masalah sepertinya antara Ayu dan juga Wisnu. Kita doakan ya, semoga silaturahmi mereka tetap terjalin dan terjaga sampai kapanpun. Semangat untuk Kak Wisnu Aji. Semoga deh kalau benar-benar minta maaf dan datang langsung ke rumah Ayu Ting Ting, insya Allah keluarga Ayu Ting Ting akan memaafkan dan membuka pintu selebar-lebarnya. Dan di sisi lain, di sini juga Wisnu Aji menulis statusnya baru-baru ini. Di sini ditujukan khusus untuk Ayu Ting Ting. Abdul Sanim sayang, hari ini saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda. Semuanya akan baik-baik saja dan semua yang terbaik untuk hidup Abla. Seni Cok Ozedim, ya Allah Azkim, kamu menyimpan hatiku dan hatiku akan terus berlanjut. Krishna Parezi Keishara, di sini sepertinya Wisnu Aji benar-benar nih ya sangat merindukan Abla Caninya Ayu Ting Ting. Seperti yang kita tahu bahwa dulu Wisnu Aji adalah salah satu orang kepercayaan Ayu Ting Ting. Entah ada masalah apa nih hingga mereka berdua memutuskan untuk tidak bersama lagi, alias tidak melanjutkan kerjasamanya. Semoga suatu saat nanti Ayu dan Wisnu bisa bekerja sama lagi dan bahkan bisa menjalin silaturahmi lagi nih seperti dulu kala. Oke sahabat, inilah beberapa foto kedekatan Ayu Ting Ting dan juga Wisnu Aji Official. Semoga silaturahmi kalian tetap terjaga sampai kapanpun. Doa Mimin menyertai kalian berdua. Untuk Kak Anu, semoga deh ya bisa membuat
terbuka hati dan bisa nih main langsung ke kediamannya Ayu Ting Ting di Depok dan bisa bersilaturahmi lagi bersama keluarga besar dari Ayu Ting Ting. Oke sahabat, inilah beberapa status terbaru dari Wisnu Aji yang katanya sangat kangen dengan Ayu Ting Ting. Sudah beberapa hari, bahkan 3 hari berturut-turut nih, Wisnu Aji bermimpi bertemu dengan Ayu Ting Ting karena saking kangennya. Didoakan ya, semoga Ayu juga memiliki perasaan yang sama nih, kangen dengan Kak Wisnu Aji Official ya. Oke sahabat, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan inilah beberapa kegiatan Ayu Ting Ting bersama Wisnu Aji yang dulu memang benar-benar sempat sangat dekat, bahkan seperti saudara. Saya selalu untuk Kak Wisnu dan juga Ayu Ting Ting serta Mom dan juga Ayah Ojak nih. Sehat selalu untuk semuanya dan selalu jaga kesehatan ya. Dan Mimin doakan semoga semuanya diberikan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat dan bisa dekat lagi seperti dulu kala. Amin ya robbal alamin. Ayu Ting Ting orang baik dan juga penyayang nih. Setiap orang yang dekat dengannya pasti merasakan kasih sayang dari Ayu Ting Ting karena kebaikan dan juga keramahannya. Mungkin itu yang dirasakan oleh Wisnu ya setelah sekian lama tidak bekerja sama lagi nih dengan Ayu. Sehat selalu untuk semuanya. Selamat malam, selamat beraktivitas dan jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.